Sejumlah fakta baru ditemukan polisi seiring penanganan kasus satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Ternyata, belum semua barang-barang milik para korban yang hilang ditemukan. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara didapati ada beberapa barang milik korban yang masih hilang. Namun ia tidak merinci barang apa saja yang kini masih dalam penyelidikan. Ia hanya menyebut bahwa mobil milik korban kini sudah ditemukan berada di showroom dekat rumah korban. Berdasar hasil penyelidikan, di Treskrimum Polda Metro Jaya, mobil tersebut dijual pada bulan Januari 2022 lalu seharga 160 juta oleh ipar korban, yakni Budianto Gunawan. Perihal penyebab kematian, Hengki menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim dokter forensik gabungan dan uji laboratorium forensik. Pemeriksaan 4 jenazah ini melibatkan tim dokter forensik dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, ahli Universitas Indonesia, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.